Enak juga ya, kalau udah jadi orang kaya, mudik kayak piknik. Iya, gak perlu berputar bis lagi sama orang lain. Betul. Pak Supir, gak usah lewat tol, biar banyak pemandangan. Siap, bos. Oh, jangan, jangan, jangan. Kita lewat tol aja. Siap, bos. Jangan. Lewat tol. Dikata jangan. Lewat tol. Mangur banget, jangan. Lewat tol. Dikata jangan. Lewat tol. Jangan. Aduh, 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 aduh. Wow. Ini lewat tol apa nggak usah? Lewat. Ganggu orang menghayal aja. Mat, apa sih? Ini semua gara-gara kamu. Kamu pakai lupa naruh tiket di mana? Jadi kita diusir turun dari bis. Terus kalau udah gini gimana? Kita nggak jadi mudik, ha? Jangan ngomel aja lo. Udah terima nasib aja. Emang kita udah kagak punya duit? Mending kita menghayal lagi, nyok. Ternyata enak. Ayo. Ya. Kalian mana mau ngayal lagi? Kalau pada ngayal, supir jangan gue lagi dong. Ini ribet aja. Kamu kenapa pilih dia lagi toh? Bukan gua yang milih dia. Ah terus? Yang milih dia? Penulisnya. Kan emang ngayal kita berdua. Ngapa jadi gua yang salahin lo? Ya tapi kan kamu yang ngajak menghayal. Alah banget lu, kalau gue jadi gatel, ah. Apa tuh, Mat? Tau. Apaan ini? Nah! Ini dari tiket bis ini. Alhamdulillah. Akhirnya kita bisa mudik, Mat. Ayo. Yaudah, yuk. Buruan. Kita mudik, kita mudik. Mudik. Ah, sebel banget gua kalau begini. Lu sih jalan lelet banget. Tinggalan bis kan? Udah, tenang, tenang. Gak usah marah-marah. Kita cari kendaraan lain. Kendaraan apaan? Konek beginian, nyampe kampungnya lebaran tahun depan ini, Kur. Hah? Ya gak apa-apa, yang penting kan sama-sama lebaran. Udah. Ayo cepetan. Ya sabar dong. Kerenek apaan? Kur.